Perkembangan sukan, sasaran 16 pingat emas adalah cukup realistik bagi temasya sukan para ASEAN Solo 2022 Indonesia yang akan membuka tirainya Sabtu ini. Ketua Kontingen Kenal Besara Mat Noor Azam Arifin yakin atlet mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Saya rasa sasaran itu adalah realistik. Kerana kita bawa juga nama-nama besar dalam sukan ini. Dan saya dapati ada juga atlet yang tidak pernah ke sukan para selepas KL17. Jadi mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka untuk keluar negara. So, setelah kita hitung dan kita dapati 16 adalah cukup realistik. InsyaAllah dengan semangat yang ada pada mereka, kita akan capai sekurang-kurangnya 16 yang kita sasarkan.